Warganet ramai mengkritik bangunan Istana Garuda di IKN yang disebut seperti kerajaan siluman kelelawar. Menanggapi kritikan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono buka suara. Dikutip dari kompas.com, respon itu disampaikan Pak Bas di kantor Kemensekmek pada Selasa 6 Agustus. Pak Bas mengatakan bangunan istana di IKN terbuat dari bila-bila perunggu akan teroksidasi, sehingga nantinya warna bangunan tersebut akan berubah menjadi hijau cerah seperti Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Lantas, ia menegaskan bahwa bagian sayap istana Garuda IKN akan sesuai dengan desain awal Nyoman Nuarta yang berwarna cerah. Pihaknya menyebut proses oksidasi bila-bila perunggu itu membutuhkan waktu. Namun ia tak menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar berubah menjadi hijau cerah. Diketahui warganet ramai membicarakan desain Istana Garuda IKN di media sosial. Mereka menyinggung warna coklat gelap sehingga menimbulkan kesan suram. Bahkan banyak warganet yang menyebut Istana Garuda di IKN seperti kerajaan siluman kelelawar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.